Halo Sobat Gamers PS3, jadi kali ini kita akan bahas sebuah cheat game yang udah lama ya. Jadi cheatnya itu adalah untuk game Tomb Raider. Jadi di sini saya menggunakan cheat Tomb Raider seri Blast atau Regent Blast. Jadi teman-teman harus pastikan dulu folder dari game teman-teman itu regennya Blast atau Blues ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan seperti ini. Nah, kita sekarang cek dulu gamenya, regennya itu Blast atau Blues. Oke, dia bisa dicek di parameternya. Nah, sini saya menggunakan Regent Blast 01780. Atau teman-teman udah bisa cek tahu cara ngeceknya. Yang penting kalian punya regent cheatnya yang sama dan lalu kalian download filenya di bawah di deskripsi. Terus kalian pakai sesuai regent kalian. Jika Blast pakai Blast, maka jika Blues pakai yang Blues. Sekarang kita copy yang Blast ke harddisk kita ya. Oke, ini udah saya copy untuk regent Blastnya. Lalu kalian tinggal colokin PS3 teman-teman. Oke, sekarang kita kembali ke layar PS3. Nah, di sini sangat simpel sekali ya, karena cheatnya digabung sama update dan dipack menjadi PKG ya. Sekarang kita tinggal langsung aja install PKG cheatnya secara langsung Tomb Raider. Oh ya, untuk fitur cheatnya sendiri kita bisa cek di sini ya. Fitur cheat itu adalah Infinity Health, Ammo, Arrow, Bullet, Salvage, Parts, Skill Point, dan lain-lain. Ini banyak sekali ya isi cheatnya. Jadi dia sudah langsung aktif pada saat kalian memainkan game. Tapi jika kalian ada misi yang bikin dia macet atau apa, teman-teman bisa ngapus cheatnya dulu sementara di Game Data Utility. Nanti setelah kalian hapus gamenya, kalian lanjutin, baru kalian aktifin cheatnya dengan menginstal PKG-nya aja kembali. Sangat mudah bukan? Nah, cara ngapusnya di sini, kalian hapus aja ini, maka cheatnya nggak aktif. Gitu aja, sekarang kita langsung play aja gamenya Tomb Raider. Tomb Raider. Yup, kita langsung play aja. Jadi teman-teman yang pengen cheat apa gitu bisa request aja nanti di komen di bawah. Ini lantaran cheat Tomb Raider udah kita siapin, ada karena ada request satu kemarin ya. Nanti habis ini kita bisa cobain Call of Duty Black Ops atau God of War Ascension. Sekarang kita coba game Tomb Raider-nya. Sekalian cek apakah cheat-nya berfungsi atau enggak. Jadi kita langsung review cheat-nya. Siap, sekarang kita main dulu sebentar ya. Oke teman-teman, monitor dan output. Oh ya, press start. Oke, siap. Sekarang kita langsung main. Oh ya, untuk soundnya sendiri saya menggunakan headset ya. Kita coba pakai yang body hard. A famous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. I finally set out to make my mark. Okay, let's play. Skip pencet select. Yeah, betul pencet select. Oke, kita skip aja karena kita mau langsung lihat reaksi cheatnya. Come on. Ini ya.
Oh ya, ini masih tergantung kalau nggak salah. Come on, Lara. Kita bakar dulu yang bagian sini. Nah, nanti kena ke dia ya kan, baru jatuh. Sip. Come on. Putuskan talinya. Sedikit lagi. Oke. Cabut, cabut, cabut. Holy shit. Come on, come on, come on. Nanti kita tunggu dapat senjata dulu ya, baru bisa test cheatnya. Seperti biasa. Come on, come on. Kita cari api dulu. Api, api. What happened to you? What happened to you? Mana? Oh ya. Yeah. Oh ini dia. Got it. Bakar. Dua, yap. Ini ada api, sip. Press X to jump. Got it. Come on. Okay. Apa ya? Sebentar. Thank God. What kind of control?
Asli lupa banget dalam gak main. Ini ada api. Oh, suruh bakar ini kayaknya. Ini. Siap. Terus apa ya? Oh, suruh naik ya. Ini kayaknya kita dorong deh. Oh, kayaknya dibakar dulu deh. Oh ya, dibakar dulu ini. Sip. Ini kan, baru kita ke atas. Ke sini. Nah, baru kita dorong. Oke, kita nunggu senjatanya lagi. Belum dapat nih. Nanti harus turun ke bawah. Kemana? Oh.
sakit slow. Ayolah, harus lari nih. Holy shit. Come on, come on, come on, come on. Hey, come on. Okay. Ini di atas itu dia, dia dapat ini panahnya. Oh ya, betul. Disuruh ke sana. Come on. Oke, kayaknya udah dapet deh. Sam! They must have come this way. Oh, belum. Here's the Sind, a world famous archaeologist. Swarfoot. I've got to find something to eat. Food ya, panahnya belum ada kayaknya. Come on, come on. Wah, ada petunjuk arahnya deh. Nah, itu ada panah. Come on, kita coba. Oke, suruh panjat di sini.
banget sih. Loncat. Can't help with my bare hands. I can do this. Sip, dapat panah, lumayan. Oke, teman-teman. Di sini kita udah bisa ngetes ya, cheat tadi berfungsi atau enggak. Infinity Hell, terus ammo, arrow, artinya panahnya nggak bisa habis nih. Jadi bisa kita cek apakah betul Infinity Hell, ammo, arrow. Kita coba langsung sekarang ya sama skill pointnya. Oke, okay, let's. Oke, okay, teman-teman udah bisa cek loh, panahnya udah nggak habis-habis. Oke, okay, kalian bisa mana dengan puas. Oke, teman-teman, kayaknya bakal main panjang nih kalau kita tes semua sampai habis ya. Jadi untuk masalah cheat peluru sama yang lain-lainnya ntar teman-teman coba aja sendiri ya. Kalau ada masalah silahkan komen di bawah. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Untuk yang request cheat lain, game lain, silahkan bisa komen di bawah ya. Nanti kita kasih cari tahu untuk cheatnya. Terima kasih juga udah nonton. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. We'll be right back.